Komposer Datuk Suhaimi Muhzain atau yang akrab disapa Pak Ngah asal Malaysia meninggal dunia di usia 60 tahun saat berkunjung ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Meninggalnya pencipta lagu Melayu Cinda yang dinyanyikan artis cantik Siti Nurhaliza asal negeri jiran ini diduga karena mengalami serangan jantung. Pak Ngah sebelumnya memang memiliki riwayat penyakit jantung, darah tinggi, dan kencing manis. Rencananya Pak Ngah bersama keluarga ingin berziarah ke sanak saudara di Pulau Penyengat. Namun tiba-tiba kondisi kesehatannya menurun. Ditemani istri tercinta Datin Syarifah Muhani dan Megat anak laki-lakinya ke Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan tindakan medis. Namun sayang, tanggal 25 September 2018 pukul 3 sore, nyawa Pak Ngah tidak bisa diselamatkan lagi. Keluarga almarhum tampak berduka membawa jenazah pulang ke Malaysia dari Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura Tanjung Pinang dengan menggunakan kapal speedboat. Saat ini jenazah almarhum sudah ditunggu artis Siti Nurhaliza dan pihak kerajaan. Rencananya jenazah almarhum akan dikebumikan di Kuala Lumpur. Jenazah dimakamin di mana nanti di sana, Cik? Ya. Jenazah dimakamin di mana? Di Kampung Baru. Kampung Baru. Ya. Ya. Saya telepon, "Yu, di mana?" Di jalan. Ke rumah sakit Pak Ngah, dia masuk rumah sakit. Kenapa? Sesak nafas. Oke, kita datang ke rumah sakit. Setelah itu saya pikir sakit hanya sesak nafas biasa. Ternyata sesak nafasnya yang begitu. Mulai panik, tapi berusaha tenang. Dari situ, dari tanggal hari yang sama, tanggal 21 itu, terus keadaannya makin memburuk. Begitu dipasang selang, susah dimasukkan infus apa segala macam. Dan sampailah hari ini. Tapi sudah dokter dan rumah sakit kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan keadaannya membaik sampai akhirnya dokter pribadinya dari Malaysia datang ke Tanjung Pinang pagi dengan pesawat yang sudah di-charter memang untuk dibawa balik ke Malaysia. Setelah itu beliau drop lagi di dalam pesawat. Pas mau take off, beliau drop di dalam pesawat, dibawa balik lagi sama dokter ke RSUP. Dalam dunia hiburan, nama Pak Ngah tidak asing lagi, terutama dalam menciptakan lagu-lagu irama Melayu. Misalnya lagu Zabin, ciptaan almarhum, juga dinyanyikan penyanyi artis terkenal Iyet Bustami dan juga artis lainnya. Bahkan Pak Ngah selalu menjadi juri lagu Melayu di beberapa stasiun TV Malaysia dan Indonesia. Meninggalnya komposer lagu irama Melayu ternama ini menjadi headline news di Malaysia dan negara serumpun Melayu. Aji Sumpit, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.